letak pondok pesantren kami ini di daerah 3T, yaitu terisolir, terpencil, dan terluar. Di sini kami dari pondok pesantren biasanya kalau membeli Al-Quran itu biasanya di kecamatan yang jarak tempuhnya menggunakan speedboat. Pondok pesantren ini memang intinya belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu otomatis medianya ya Al-Quran. Sedangkan kami di sini media Al-Quran itu ya kurang mencukupi untuk kami santri di sini. Dan ketika BWA datang ke sini, kami sangat-sangat gembira, sangat-sangat bersyukur. Harapan kami satu santri, satu Al-Quran.